pemain sudah dilakukan. Ada Ajin di sana yang mencoba. Dua pemain, satu pemain dari tim Persatu sudah terkenalkan masih. Dua pemain terkenal dari tim satu terlalu lagi tiga. Saya sedang berada di Landmark Ternate untuk menyaksikan acara pertandingan PUBG Mobile. Di sini ramai guys. Tanya yang unik-unik pun marah lah. Yang bukan karena PUBG sekali. Wah. Abang. Jangan ada pacaran di sini. Pacaran setelah menikah. Jangan buat kalau nikah. Iya, jadi kok bukan ada pacaran? Coba tanya. Dia bicara, tanya apa cewek? Nggak bicara. Oh di belaki, orang Sukawi, oh di mana Mike? Mana lagi nih, mana lagi? Bukannya yang unik-unik pun? Marah lah. Yang bukan karena PUBG sekali. Nah kemarin yang apa? Kira ya? Dari baca aja. Yang aksar. Woi ini lagi. Dia sebut ini. Dia mau tanya kita. Mama ya, saya tuh kembali telefon nih. Astaga. Woi Ustazah ini Ustazah. Ustazah, atik nih Ustazah sih. Woi karena dia ya. Ih kemarin pakai gili. Woi atik berada nih so. Atik berada woi. Anak BTR woi. Woi dia pakai gili terawangan. Menyorot dos di sana ada plan nomor 1 Atlantis di mana salah satu plan yang memiliki strategi dan pola permainan yang lumayan bagus. Pola rotasi dan pergerakan dari tim Atlantis dari beberapa terjadi selanjutnya dan ada Dima tadi yang setelah melempar granat memilih untuk mundur karena dia masih memiliki shotgun di awal-awal match atau double barrel. Senjata yang belum memungkinkan untuk one by one. Tapi jika kita memiliki aim hit fire yang bagus untuk senjata shotgun double barrel untuk satu hit saja, walaupun musuh menggunakan face level 2 pasti langsung terkena modal. Karena kita tahu kalau senjata shotgun damage-nya itu luar biasa tinggi. Paling tinggi nomor 2 dan tim nomor 6 sayangnya harus bincang di awal, di mana mereka sudah kehilangan 2 player mereka di awal otomatis mereka harus bermain lebih aman lagi. Apalagi posisi mereka sekarang yang juga saling berjauhan, Winery masih melakukan ngoprong game, mencoba untuk bermain lebih hati-hati. Sedangkan dari tim nomor 2 di sana sepertinya sudah mengambil posisi dari Winery. Masih
sudah dilempar granat di sana, sudah setup spot juga. Satu lemparan granat belum menghasilkan knockdown dan akhirnya Wileri masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Dua granat belum bisa menghasilkan poin, sepertinya tim nomor 2 belum memiliki keberanian untuk bersama lain masih masih bila terjadi kemenangan dan langsung dijabat asal dipulangkan ke arah lobby. Kerugian untuk tim SGS di mana mereka sudah kehilangan 3 player mereka dan tersisa 1 player, dan keuntungan juga untuk tim 2 di mana mereka sudah mengoleksi 2 atau 3 poin kill di awal-awal cukup menguntungkan untuk mereka, di mana mereka tidak terlalu kepikiran untuk mencari poin kill karena mereka sudah mensecure 3 poin di awal-awal. Sepertinya ada Foxy di sana yang AFK ya, sepertinya AFK kendala jaringan. Nah, hal ini sudah selalu saya sampaikan di live streaming saat ini. Yang dilaporkan mereka kontes nanti. Neymar di sini masih menahan posisi dan ada dua pemain yang sedang mulai melakukan rotasi mencari kelemahan dan titik lemah dari tim dengan sepuluh, tapi belum keluar. Membuangkan satu knockdown atau satu point kill dan angin juga sedang mulai. Dulu sempat ada kata-kata bahwa red zone itu mitos. Ya, red zone itu mitos. Tapi kemarin waktu turnamen sebelumnya berada pun, kita sudah membuktikan bahwa red zone itu mitos dan pada saat match tersebut menghasilkan dua knockdown dalam satu squad. Jadi be careful with red zone. Sekarang kita waktu bermain juga kita lupa bahwa lawan kita itu bukan hanya player tapi juga red zone. Ya, kita backing game ada Oscar di sana dengan DP kali 4. DP kali 4 ini menjadi salah satu senjata yang favorit, difavoritkan oleh para player kali ini ya. Dimana kalau kita menggunakan senjata DP, itu otomatis kita sudah tahu bahwa pasangannya kali 4. Karena DP kali 4 kalau dilakukan tapping jarak jauh, itu damage-nya luar biasa. Dulu yang menjadi sudah kita di sini ada Ajin di sana yang mencoba dua pemain, satu pemain dari tim pertama sudah terkena dan masih dua pemain terkena dari tim satu terkena di tiga pemain tiga masih masih satu pemain kita lihat antara tim dua sepuluh dan tim satu terkena keunggulan dapat di nice gameplay dari tim nomor 10 di mana mereka berhasil meratakan penguasa Pochinki dan malam hari ini kita bisa menyaksikan bahwa King of telah diganti oleh Dino. Zona ketiga, 52 player masih hidup. Disayangkan sekali tim Atlantis yang menjadi salah satu tim yang kuat juga dari kota Ternate harus menjadi tim yang tusuk pada malam hari ini. Mudah-mudahan di game selanjutnya bisa menutupi kekurangan poin. Untuk match pertama ini kita kembali ke in-game. Ada tim nomor 13 Sarai Jones yang melakukan debut dengan Beryl kali 4. Ya, saya lihat kalau senjata Beryl ini sudah gunakan untuk mundur terlebih dahulu karena posisi mereka sudah mulai terjadi barbar di sini, karena kita lihat mulai terjadi penumpukan di daerah silver di mana tiap-tiap tim sudah memutuskan untuk